Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Arman Ilyas Saribullah di TV Online. Informasi tanpa batas, inilah lintas daerah. Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia, Resor Tidore menggelar apel pasukan pengamanan Hari Raya Idul Fitri yang melibatkan TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Operasi Ramadannya akan dilaksanakan selama 16 hari sejak 19 Juni hingga 4 Juli 2017 di tempat-tempat peribadaan umat muslim, lokasi sholat Idul Fitri, pemukiman masyarakat, terminal, pelabuhan, dan objek-objek wisata. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Menjelang perayaan Idul Fitri 1438 Hijriah, Kepolisian Republik Indonesia Resor Tidore menggelar apel pasukan pengamanan Hari Raya Idul Fitri yang dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Tidore, Kepulauan, Senin 19 Juni. Apel gabungan melibatkan unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP mengusung tema melalui apel gelar pasukan operasi Ramadannya tahun 2017. Meningkatkan sinergi Polri dengan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Idul Fitri 1438 Hijriah. Pada apel pasukan ini, Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim yang bertindak Inspektur Upacara membacakan amanat dari Kapolri Tito Karnavian. Dalam amanat Kapolri menyebutkan apel gelar pasukan ini diselenggarakan secara serentak di seluruh Polda dan Polres dengan tujuan mengecek kesiapan personil beserta kelengkapannya dan kesiapan institusi lain yang terlibat. Operasi Ramadannya ini dilaksanakan selama 16 hari, sejak 19 Juni hingga 4 Juli 2017 yang akan mengamankan di tempat-tempat ibadah umat muslim, lokasi sholat Idul Fitri, pemukiman masyarakat, terminal, pelabuhan, dan objek-objek wisata. Apel pasukan operasi Ramadannya ini ditutup dengan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Penyematan pita tanda operasi. Dari Kota Tidore, Maluku Utara, Haryanto Daud, TVO, melaporkan.